Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih dan meluangkan waktu yang bersama kami. Oke lah teman-teman, resepnya malam ini masak daging sapi ya teman-teman. Oke lah teman-teman, resepnya malam ini daging sapi masak lobak putih dan lobak merah ya teman-teman. Oke, sama marinade daging sapinya terlebih dahulu karena saya masaknya tuh pakai oven ya. Kasih saus tiram, oyster sauce. Gula putih. Kecap asin 2 sendok kecap asin, sedikit minyak, seperti ini. Dan kasih jahe, cabe, seperti ini. Dan masukkan lobaknya. Dan daging sapi ya teman-teman, dagingnya masukkan, kemudian kita open selama 2 jam, dijamin dagingnya itu empuk dan meresap ya. Dan kemudian kita tutup pakai kertas minyak. Oke. Agar tidak uapnya tidak keluar. Oke. Selamat mencoba. Inilah resep daging sapi dan cara masak daging sapi tanpa menggunakan kompor ya teman-teman. Metode open, dijamin dagingnya tuh empuk dan tidak keras, lembut, bumbu meresap. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa dukungan kami dan Fatima Kitchen. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Dan mantap sekali. Dagingnya empuk, lobaknya juga empuk. Ini dijamin mantap. Ini dagingnya tuh benar-benar
Mantap jiwa. Wow. Oke lah teman-teman, inilah resep daging sapi. Metode pakai oven daging sapi dan lobak merah, lobak putih, wortel dan lobak putih ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat mencoba menu simple dan praktis tanpa membuang waktu kita. Cukup di oven dan hasilnya mantap. Selamat mencoba. Mantap jiwa.